Halo Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Kusnala Syaifa. Kita masih di Bincang Kecantikan. Nah Tribuners, hari ini saya sudah menghadirkan juga narasumber saya yang tentunya ini luar biasa. Juga di sini sudah hadir ada Dr. Tata. Halo Dr. Tata, apa kabar? Baik, Alhamdulillah. Wah, luar biasa. Nah Tribuners, kalau sudah ada Dr. Tata di sini artinya kita akan membincang dan membahas seputar mengenai masalah kecantikan dan juga estetik ya dok ya. Karena Dr. Tata ini merupakan dokter estetik yang berpraktek di Anindita Skincare. Betul. Bener ya dok ya? Betul. Okay. Nah dok, ini tentunya bahasan kita itu hari ini bakalan menarik banget dok. Mm-hmm. Karena banyak banget mungkin dari Tribuners di rumah itu yang mengalami masalah kulit wajah ini nih dok. Oh, ya. Ya, jadi salah satu permasalahan kulit wajah itu adalah kulit gak merata. Nah kita bertanya-tanya nih dok, karena sudah ada dokter estetik di sini, dokter Tata bisa nih untuk membuka dan menjelaskan dengan kita semua Tribuners di rumah, sebenarnya kulit tidak merata itu apa sih dok, dan apa penyebabnya? Oke, sebelumnya terima kasih. Jadi ini di sini aku akan sedikit membahas apa sih dan bagaimana cara mengatasi kulit yang tidak merata. Nah, sebelumnya kita harus lebih tahu dulu nih secara garis besar bahwa kulit yang tidak merata itu kita harus melihat dari beberapa aspek. Yang pertama dari sisi luarnya, mm-hmm. ya. Dari sisi luarnya artinya dari colornya, dari warnanya, ya. Kalau dari color, dari warna, dia ada beberapa memang masalah kulit yang bikin tidak merata. Contohnya pada beberapa penyakit seperti melasma ya, mm-hmm. atau flek. Nah di situ terjadi hiperpigmentasi, jadi warna kulitnya itu nggak sama kak, atau okay. discolor ya. Jadi ada yang warna lebih gelap, mm-hmm. atau lebih coklat, bahkan ada yang lebih hitam atau biasanya oochronosis, mm-hmm. itu adalah tahap selanjutnya dari melasma atau flek. Nah itu yang paling banyak dan paling sering terjadi yang aku temukan di praktek gitu ya. Mm. Biasanya memang diderita oleh wanita mm. usia lebih dari 25 tahun ke atas gitu. Okay. Itu yang paling banyak, paling yang pertama banyak. Ya, melasma atau flek. Terus yang kedua itu bisa karena PIH atau PIE ya. Mm-hmm. PIH atau PIE itu biasanya karena bekas akne atau jerawat ya. Okay. Kalau PIE nanti warna kulitnya di sekitarnya itu ada warna lebih merah dibanding mm-hmm. warna yang lain, itu PIE. Kalau PIH itu lebih ke warna hitam gitu, itu yang nomor dua. Terus yang nomor tiga biasanya karena beberapa penyakit atau genetik, contohnya seperti vitiligo. Nah hmm. vitiligo itu juga discolor pada kulit, jadi kulitnya itu lebih putih atau hipopigmentasi. Hmm. Biasanya kan terjadi di daerah muka, hmm. di tangan ya, atau di kaki, pokoknya di kulit manapun kalau kita temuin bercak-bercak putih itu biasanya ada yang vitiligo dan ada juga karena infeksi jamur atau candidiasis itu ya. Okay. Kalau kita lihat secara garis besar melalui warna kulit. Kemudian yang nggak merata juga bisa kita bedakan yaitu secara tekstur. Tekstur, okay. Kalau kita pegang kan mm-hmm. kulit itu halus. Benar. Ya, terus teksturnya rata, mm-hmm. smooth. Nah, cuman ada beberapa kondisi yang orang-orang tertentu dia mempunyai tekstur atau tampilan luaran kulit yang tidak merata. Contohnya scar atau bopeng ya, mm-hmm. biasanya itu diderita oleh orang-orang yang after punya akne atau punya masalah jerawat yang penyembuhannya tidak sempurna atau tidak bagus itu. Terus yang kedua juga bisa karena abis luka, mm-hmm. ya jatuh, yeah, atau okay. Post inflamasi setelah terkena cacar air, mm-hmm. itu juga bisa meninggalkan bekas atau luka. Kemudian itu dari segi hipotropik atau cekungan ya biasanya. Mm-hmm. Terus kemudian ada juga yang dari segi hipertropik, biasanya luka habis kena gores pisau atau mm-hmm. apa itu jadi bikin keloid ya, mm-hmm. jadinya ngejendol. Nah, ada iya, kan bener-bener. Biasanya kalau kita temui sehari-hari di bagian tangan, bahkan ada di bagian muka atau apa oh, gitu ada. Ya. Jadi nanti dia proses penyembuhan lukanya itu menjadi hipertropik mm-hmm. karena kelebihan produksi kolagen, oh, jadi okay. bikin lebih
nonjol atau jendol gitu. Itu biasanya kita sebut dengan keloid seperti itu. Itu secara garis besar. Garis besarnya. Jadi memang penyebab dari kulit tidak merata ini banyak banget ya, Dok ya. Bisa disebabkan dari beberapa faktor tadi ya, Tribuners. Ternyata faktor-faktornya juga banyak lagi nih, Dok ya. Ada mungkin faktor dari segi penyakit keturunan, lalu juga dari faktor usia, faktor kegiatan dan lain sebagainya nih, Tribuners ya. Nah, tapi kalau untuk ke estetiknya nih, Dok ya. Dari pandangan estetiknya bagaimana sih, Dok? Terus penyakit bukan penyakit, maksudnya penyebab dari kulit tidak merata dari segi estetik yang kita dokter dapat tidak di kulit pasien itu ada apa aja tuh, Dok? Nah, seperti yang saya bilang tadi, yang memang yang paling terbanyak itu adalah melasma atau flek. Itu yang paling banyak, hampir 90% yang datang ke klinik karena mengeluh karena flek atau melasma. Jadi warna kulitnya itu nggak sama, Kak. Misalnya ada di bagian pipi sebelah kanan atau kiri, itu lebih gelap atau lebih coklat dibanding yang pipi yang lainnya atau warna kulit yang lainnya. Penyebab pertamanya tentu setiap yang kulit warna berbeda-beda itu tentunya beda-beda ya. Kalau untuk melasma atau flek, penyebab yang paling terbanyak adalah nomor satu akibat paparan sinar UV atau sinar matahari ya. Terus yang kedua dari segi hormonal ya, tentunya perempuan atau wanita yang paling banyak menderita itu karena terkait dengan hormonal tersebut gitu ya. Kemudian selain itu yang ketiga juga bisa kita dapatkan dari faktor kosmetik ya. Contohnya dengan menggunakan kosmetik yang salah atau yang tidak tepat guna, tidak tepat pakai, atau malah justru mengandung zat yang berbahaya bagi kulit juga bisa menimbulkan melasma atau flek seperti itu. Jadi memang untuk permasalahan dari segi estetik yang kulit di wajah ini, melasma, flek, dan juga kulit belang tadi ya, Dok ya, karena disebabkan oleh sinar matahari dan paparan-paparan sinar tadi ya, Dok ya, yang berlebihan. Gitu. Nah, sebenarnya ada kondisi kulit yang tidak merata ini yang sampai serius banget nggak sih, Dok? Sampai membahayakan kulit gitu nggak sih, Dok? Oh, ada dong. Jadi memang sangat berbahaya. Artinya jika tahap awal mungkin masih terbentuk freckles atau melasma ya, itu mungkin masih bisa kita kontrol. Cuman kita kontrol, kita obati, kita buat kulitnya menjadi lebih sehat lagi itu dengan beberapa treatment dan beberapa pencegahan nanti. Tapi jika kita lakukan treatment, tidak kita cegah, maka lama-kelamaan si flek atau melasma ini juga akan menimbulkan berbahaya. Contohnya okronosis ya. Okronosis itu nanti di mana sel kulit kita itu sudah tidak, sel kulitnya itu udah mati gitu loh, Kak. Jadi nanti sudah muncul bintik-bintik hitam ya. Jadi kulitnya jadi nggak sehat. Secara estetik juga sudah tidak enak ya. Jadi nggak pede ya. Terus dari segi penampilan juga jadi terganggu seperti itu. Jadi memang harus dirawat dan ditreatment dan harus dengan pemakaian produk yang tepat. Oke, jadi memang produk skincare ini juga mempengaruhi banget ya, Dok. Iya, betul. Wajah kita gitu ya. Ternyata kan memang skincare bukan hanya untuk nutrisi wajah atau mempercantik wajah aja ya, Dok, tetapi juga untuk menjaga kulit kita dari kulit tidak merata tadi, Tribuners. Nah, kalau misalkan untuk beberapa penyakit nih, Dok, kayak misalkan kan ada nih kita sebut panu nih, Dok ya. Betul. Di beberapa titik wajah kita itu kan juga mengganggu penampilan nih, Dok, apalagi kalau untuk perempuan ada di beberapa tempat dan titik. Itu sebenarnya bisa disebabkan karena apa sih, Dok? Oke, kalau misalnya panu ya, seperti yang Kakak tanya tadi, sebelumnya kita harus tahu dulu nih, seharusnya kita sebagai masyarakat awam jangan mendiagnosis diri sendiri ya. Sebaiknya memang kita tanyakan kepada ahlinya. Kita bisa bertemu dengan konsultasi dengan dokter mengenai keluhan kita ya. Terus ditanyakan ini penyebabnya apa sih? Kita harus tahu dulu sebelumnya apakah penyebab dari infeksi bakteri atau bahkan infeksi jamur. Biasanya kalau panu itu kan biasanya infeksi dari jamur. Tentu nanti penanganannya akan berbeda dengan infeksi bakteri seperti itu. Jadi untuk pencegahannya memang satu, harus menjaga higienitas ya. Terus yang kedua mungkin bisa memakai produk pelembab yang sesuai dengan kondisi kulit kita. Oke, gitu, jadi memang kebersihan ya, Dok, kalau untuk masalah jamur ini kebersihan menjadi nomor satu. Iya. Gitu.
Oke. Nah, kalau untuk yang kulit disebabkan karena sinar matahari tadi dok, itu kan belang tuh dok, kan ada beberapa, mungkin aku sendiri juga merasakan gitu ya, kulitnya belang banget gitu karena pakai jilbab gitu. Nah, itu sebenarnya bisa diratakan kembali nggak sih dok? Oke, tentunya bisa ya, tapi sebelumnya memang lebih baik kita cegah dulu nih supaya tidak terjadi belang ya. Dengan cara apa sih sebenarnya? Yang pertama pasti Tribunas udah pada tahu sih, yaitu dengan memakai sunscreen ya. Sunscreen, istilah sunscreen itu perlu kita ulang atau kita reapply lagi setiap 2-3 jam. Jadi kita oles lagi gitu. Itu secara idealnya menggunakan sunscreen. Jika ada di apa? Suatu tempat yang panas, bisa kita pakai sunscreen, kemudian kita lindungi dengan pakai kacamata hitam atau menggunakan topi, itu juga lebih bagus. Itu sebagai pencegahannya. Kemudian kalau sudah terjadi nih, nah kita harus ngapain? Pasti kayak gitu kan, kalau udah terjadi belang, udah terjadi flatulence, sudah terjadi flek, kita harus bagaimana gitu. Nah, tentunya satu, tetap konsultasikan ke dokter ahli yang sudah kalian percaya, seperti itu ya. Nanti pasti dokternya udah kasih tahu beberapa tipsnya. Kalau secara garis besar, yaitu pasti dilakukan beberapa perawatan. Contohnya bisa kita lakukan dari tahap yang paling ringan dulu nih, dengan menggunakan skincare ya. Tahapannya bisa menggunakan moisturizer, sunscreen tadi ya. Kemudian pelindung sebagai untuk filter UV atau matahari. Kemudian nanti kalau sudah menggunakan produk skincare tidak ada perubahan, mungkin bisa kita lakukan treatment, beberapa treatment ya. Treatmentnya dimulai dari yang ringan-ringan dulu nih, contohnya udah menggunakan chemical peeling ya. Kemudian kalau kita evaluasi lagi setelah menggunakan chemical peeling, apakah ada perubahan atau tidak. Jika tidak, mungkin bisa kita kombinasi dengan beberapa treatment yang menggunakan teknologi, contohnya laser ya, skin booster, kemudian skin booster yang khusus untuk flek juga ada, dan beberapa modalitas yang lainnya sih. Jadi memang ada tahapan-tahapannya ya dok ya. Betul. Untuk penggunaan skincare, dan juga kalau skincare mungkin masih belum merata, baru bisa ke treatment tindakan tadi ya dok. Boleh. Ya. Nah kalau skincare ini juga yang diperlukan itu apa nih dok? Ada kandungan-kandungan tertentu nggak yang memang itu diperlukan untuk bisa meratakan warna kulit ini tadi? Oke, tentunya kita harus menggunakan skincare-skincare yang memiliki whitening agent ya. Dan tentunya itu harus cocok dulu nih sama kulit kita, karena setiap jenis kulit kita kan berbeda-beda ya. Whitening agent yang paling banyak kita temukan di pasaran itu biasanya mengandung alpha arbutin ya, kemudian niacinamide. Nah, kemudian untuk kulit-kulit yang sensitif mungkin kita bisa menggunakan contohnya niacinamide tadi ya. Kemudian untuk kulit-kulit yang normal bisa kita gunakan alpha arbutin. Kemudian ada juga yang terbaru yang lagi istilahnya banyak dibicarakan di estetik, dengan menggunakan asam tranexamat juga bisa untuk sebagai terapi melasma atau kulit yang tidak merata tadi. Jadi itu beberapa kandungan ya dok yang mungkin bisa dipilih Tribunas nih untuk bisa memilih skincare tadi. Nah dok, kalau untuk masa penyembuhannya nih dok, untuk menggunakan skincare itu tadi berapa lama sih dok bisa pulih kembali dan warna kulitnya tuh jadi merata gitu? Oke, kalau untuk penyembuhannya tentu kita harus tahu dulu sih kondisinya seperti apa ya, karena setiap kondisi pasti berbeda-beda proses penyembuhannya serta respon daripada kulit kita tersebut ya. Biasanya kalau misalnya kita menggunakan rutin itu bisa 4 minggu sampai 6 minggu sudah mulai ada perubahan. Itu 4-6 minggu sudah ada perubahan ya. Iya, tapi tetap dengan prosesnya ya, setiap kulit kan mempunyai beda-beda. Proses yang berbeda-beda. Dan kulit setiap kulit orang juga beda-beda ya. Betul, responnya pasti beda-beda dong gitu. Nah, kalau dan paling cepat tadi berapa minggu tuh, Dok? Seminggu? 4 minggu. Oh, 4 sih minggu. Biasanya iya, 4 minggu sampai 6 minggu gitu. 4 minggu sampai 6 minggu ya, Dok. Nah, berarti kalau menurut rekomendasi dari Dokter Tata nih, treatment yang cocok untuk kulit tidak merata ini bisa pakai treatment apa tuh dok di Anindya Skincare ini? Oke, kalau di Anindya Skincare untuk kulitnya yang tidak merata, pertama pasti dokter diagnosis dulu meratanya ini apa sih ya, penyebabnya ya, cause-nya itu apa, kita harus tahu terlebih dahulu. Setelah kita tahu cause-nya, penyebabnya, baru kita bisa menentukan nih langkah treatment kita selanjutnya seperti apa. Nah, jika datang dengan melasma atau flek, pasti ada skin analisa ya di klinik. Jadi kita sudah tahu nih kedalaman si flek ini sudah sampai
sedalam apakah menembus lapisan kulit? Nah, jika hanya bagian superficial aja atau bagian luar, bisa kita tangani dengan chemical peeling atau mesoterapi. Mesoterapi khusus untuk melasma. Mesoterapinya bisa menggunakan needle atau jarum atau bagi orang, tapi nggak sakit sih, nggak anestesi. Udah di anestesi dulu ya. Anestesi dengan krim. Tapi ada juga yang, aduh dok, aku nggak mau deh yang ada downtime karena nanti ada merah-merah. Juga ada mesoterapi yang tidak menggunakan jarum atau non needle ya. Itu untuk tahap-tahap di awal, kemudian menggunakan skincare rutin. Kemudian untuk tahap tengah nih, tahap middle, bisa kita naikkan sedikit dengan menggunakan teknologi, contohnya dengan menggunakan laser ya. Kemudian menggunakan laser, kemudian kita bisa pakai skin booster derivat-derivat yang lainnya yang bisa untuk menekan produksi melanin supaya produksinya turun dan menghambat hormon tirosin supaya tidak memproduksi melanin. Jadi nanti dua-duanya kita blok gitu kan. Jadi kalau dari teknologi dari segi laser si melaninnya kita hancurkan, kemudian nanti ada skin booster khusus untuk melasma, itu kita tekan si hormon tirosin supaya tidak memproduksi melanin. Kemudian dengan skincare-nya kita lindungi kulit supaya dapat memfilter atau filter atau memblok si sinar UV supaya tidak menyebabkan kulit belang tadi. Oke, jadi memang banyak juga ya dok treatment yang ada di Anindita Skincare ini, dan itu bisa disesuaikan dengan kebutuhan tribuners nih ya. Permasalahan kulit tidak meratanya apa? Contohnya tadi ada kulit belang mungkin ya, itu perlu bisa juga pakai treatment yang khusus whitening gitu ya dok ya. Dan juga yang scar tadi. Yang scar tadi ya, terus juga apa dok? Flek hitam, freckles mungkin ya, itu ada tahapan-tahapannya tribuners, dan juga ada pilihannya lagi loh dari yang ada mau pakai jarum atau yang tidak pakai jarum, ada ya dok ya? Ada, pokoknya semua serba lengkap banget ya tribuners, itu tergantung dengan pilihan, apalagi untuk yang mau ada downtime-nya atau tidak ada downtime-nya gitu kan, karena itu kembali lagi ke pilihan tribuners tuh dalam melakukan treatment. Nah kalau treatment ini sebaiknya itu dilakukan berulang kali berapa kali tuh dok? Oke, tergantung dari jenisnya ya. Kalau melasma itu bisa kita lakukan 3 kali selama 1 bulan sekali aja. 1 bulan sekali. Kemudian kalau dari scar atau bopeng itu memang kita lebih concern sih, butuh waktu agak lumayan banyak. Apalagi kalau bopeng atau scarnya itu lumayan dalam. Iya, lumayan dalam. Dan pori-pori besar itu juga butuh waktu. Nah itu bisa kita lakukan treatment di klinik dengan menggunakan laser CO2 fraksional. Kemudian ada PRP, kemudian ada subsisi dan skin booster khusus untuk scar. Itu bisa dilakukan treatment sekitar 2-6 kalian. 2-6 kali dalam sebulan. Dalam 1 bulan cukup 1 kali aja. 1 bulan sekali. Yes. Berarti 2-3 kali treatment maksudnya ya dok. Iya, ya. Betul. Oke. Gitu. Kalau untuk yang downtime-nya tadi tuh dok, itu ada berapa lama tuh dok? Berapa lama masa penyembuhannya? Untuk downtime-nya itu tergantung dari si seberapa ablatif sih atau seberapa merah ya biasanya. Nah kalau CO2 fraksional itu kan lumayan ablatif ya, lasernya bisa 5 harian. Kemudian kalau untuk melasma laser yang dengan laser NDX itu biasanya 3 hari aja udah cukup. Jadi kalau masa downtime itu dia masanya itu bagaimana tuh dok? Apakah dia hanya kemerahan aja atau ada pembengkakan atau sampai nggak bisa makan atau bagaimana tuh dok? Cuman merah aja sih. Oke, okay. Merah aja ya dok ya, berarti merah aja. Nggak sampai untuk ada pantangan makan dan sebagainya. Oh enggak. Dan cuman merah aja. Biasanya merah tuh cuman hari pertama dan kedua. Setelah itu hari ketiga itu mungkin masa recovery aja sih. Masa recovery-nya ya. Kalau untuk pemakaian skincare ada dulu nggak untuk yang ini dari after treatment ini nggak boleh pakai skincare dulu nih gitu? Oke, tentunya pasti ada. Terutama untuk treatment-treatment yang memang ablatif tadi ya. Contohnya seperti chemical peeling, laser ya, skin booster, biasanya di 2 malam tidak boleh memakai krim malam. Krim malam. Di stop dulu. Kenapa? Karena tidak menimbulkan iritasi ya, karena memang kondisinya wajahnya juga lagi sensitif ya habis treatment. Tapi untuk pemakaian sunscreen itu tetap
dianjurkan. Tetap dianjurkan. Hmm, gitu. Oke. Jadi banyak banget ya, Dok, ternyata pilihan-pilihannya yang bisa Tribuners pilih. Iya, pilihannya gitu. Banyak banget. Banyak banget Tribuners. Jadi tergantung lagi nih Tribuners dengan permasalahan kulit ya. Kalau mungkin Tribuners ada kulit belang ataupun ada freckles ataupun ada flek hitam mungkin ya, Dok, ya, itu bisa banget solusinya diselesaikan langsung ke klinik kecantikan ya. Apalagi ada di mana, Dok? Anindita Skincare, kita ada di Jalan Ratu di Balau, Tanjung Seneng, Bandar Lampung. Oke. Okay. Bukannya dari jam berapa sih, Dok, kalau boleh tahu? Kita buka dari jam 9 pagi sampai setengah 7 malam. Oke, okay, dari jam setengah 9 ya, Dok, ya? Jam 9. Oh, jam 9 pagi sampai dengan setengah 7 malam. Setengah 7 malam. Nah, itu Tribuners bisa tuh berkunjung ke sana, bukannya setiap hari atau gimana, Dok? Setiap hari. Setiap hari loh Tribuners ya. Jadi walaupun weekend gitu kan ya, kalau misalkan tetap buka. Kalau misalkan dari jam-jam sibuk kayak pulang dari kerja gitu ya, langsung mau treatment bisa banget ya Tribuners. Ya. Jadi saran juga untuk Tribuners jangan self diagnose ya, Dok, ya, kata Dokter Tata tadi. Jadi langsung aja di kalau punya keluhan apapun itu konsul ke emang yang memang spesialisnya langsung, seperti Dokter Tata ini kan memang spesialis estetik ya Tribuners. Jadi bisa mengatasi kulit dan juga permasalahan kulit Tribuners di rumah. Oke, Dokter Tata, mungkin boleh bisa kasih pesan untuk Tribuners di rumah nih untuk bisa menjaga kulitnya agar tetap merata. Oke. Untuk para Tribuners yang ada di seluruh Indonesia ya, di seluruh Indonesia, untuk tips sedikit tips untuk menjaga supaya kulit kita tetap sehat ya. Kuncinya adalah kulit yang sehat dulu. Setelah kulit kita sehat, pasti nanti akan terpancar kulit yang cantik, kulit yang glowing, kulit yang bersih, dan kulit yang bebas daripada warna kulit yang tidak merata. Seperti itu. Tipsnya adalah satu, banyak minum air putih ya. Satu hari minimal 2 liter, kemudian jaga kesehatan, tidur yang cukup, istirahat yang cukup, kemudian jangan lupa selalu pakai sunscreen dan skincare yang sesuai dengan kulit kalian. Gitu. Oke, jadi seperti itu ya. Oke, dan dokter. Dan yang satu lagi yang penting nih, Kak, jangan lupa lakukan treatment rutin berkala di klinik ya. Karena apa? Karena memang pertumbuhan kulit kita kan sebenarnya memang 28 hari. Setelah 28 hari itu kalau tidak kita lakukan eksfoliatif, tidak kita lakukan perawatan, maka sel kulit mati akan menumpuk. Akan menumpuk lama-kelamaan, bisa menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. Contohnya bisa cepat wrinkle atau keriput, penuaan dini, kemudian selain itu juga bisa bikin flek atau melasma, ya, jerawatan, dan juga bikin kulit tidak merata tadi. Okay. Gitu. Jadi jangan lupa untuk lakukan treatment rutin secara berkala sesuai dengan kondisi kulit kalian. Oke, dan treatment tadi juga udah dijelasin dengan Dokter Tata karena banyak banget ya Tribuners. Kalau masalah harga itu bisa dinego. Nanti kita bakal bicarakan masalah harga dengan Dokter Tata langsung atau dengan admin kliniknya. Okay. Tapi untuk Tribuners ya wajib banget untuk treatment karena kita harus bisa menjaga kondisi kulit wajah kita apalagi dari kulit yang tidak merata ini. Yeah. Oke, Dokter Tata, terima kasih banyak untuk waktunya udah mampir ke studio Tribun Lampung dan juga tentunya sudah mengedukasi Tribuners di rumah ya. Yes. Dari Sabang sampai Merauke, tentunya kita sudah membahas tema yang satu ini ya Tribuners. Ini tema kelihatannya seperti sepele banget gitu, ah kulit tidak merata, tapi sebenarnya siapa yang kepikiran kalau kulit tidak merata ini bisa menyebabkan dan menjadi suatu masalah kulit ya, Dok, yang serius tentunya, baik dari bidang medis maupun dari bidang estetik. Dan saya juga mengucapkan Tribuners terima kasih banyak yang sudah selalu setia menyaksikan tayangan Bincang Kesehatan dan Bincang Kecantikan bersama dengan saya hari ini, Kusnul Asyaifah. Pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa.